Halo, cuma pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar. Nah, di sini kita akan membahas soal matematika di kelas 7 di semester 1 kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada sebuah soal melanjutkan permainan kartu pada Ki. Isilah tabel berikut dengan kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah perpindahan pada giliran kedua. Nah, di sini kita akan mencari banyaknya langkah pada giliran kedua. Nah, sebelum kita mengisi ini, kita membuat kalimat pengurangan untuk menghitung banyak langkah pada giliran kedua. Nah, di sini yang kita tulis terlebih dahulu adalah yang di bagian belakang ya. Jumlah langkah perpindahan yaitu positif 1 ya. Kemudian karena ini pengurangan dikurangi dengan positif 4. Sehingga di sini kalau kita hitung 1 dikurangi 4. Nah, karena ini lebih besar yang belakang, maka hasilnya nanti adalah negatif. Sehingga 4 dikurangi 3 itu, 4 dikurangi 1 adalah 3 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Nah, di sini juga jawabannya adalah negatif 3. Kemudian yang nomor 2 di sini, positif 2 dikurangi dengan negatif 3. Nah, di sini negatif ketemu negatif jadi positif ya. Sehingga 2 ditambah 3 adalah positif 5. Di sini jawabannya adalah positif 5. Kemudian yang nomor C ya, yaitu negatif 2 dikurangi dengan negatif 6. Nah, di sini negatif ketemu negatif juga jadi positif, sehingga negatif 2 ditambah 6, maka dikurangi 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 itu adalah 4, 4-nya adalah positif ya. Di sini kita isi positif 4. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.